daftar sepeda second Singapura ya, sepeda second Singapura. Jadi kalau yang tidak kebanyakan pasti tahu sepeda second Singapura. Sepedanya sangat bagus ya. Ini kita lokasi kita pas di seberang Singapura, tepatnya di Bukit Senyum ya, di atas bukit dekat masjid. Jadi kalau orang Batam yang sudah kesini pasti tahu. Tuh ini kelihatan semua ya kota Batam. Suasana Singapura. Hari ini abang akan nggak ikut karena cuaca sangat panas. Nanti abang bulik jadi hitam kayak minyak hitam. Sering kena panas. Oke, kita lanjut langsung ya. Kita langsung lihat sepeda second. Kita menuju keluar ya, menuju ke lokasi tempat di mana sepedanya dijual. Ini kita posisi masih di masjid. Masjid Bukit Senyum ya. Kita langsung ke lokasi. Kayaknya sepedanya banyak. Oke, jangan lupa follow IG kita ya. Nih, Martabak Mimi Batam. Oke, kita langsung ke sini. Thank you.
dia sepeda tekel Singapura, bentuknya unik-unik ya. Tuh, bagus dia. Ini besi, besi full, besi keras, bisa ditinggikan. Bannya bagus ya, bannya kecil tuh. Peleknya bagus juga, kayak pelek motor ya. Banyak itu. Ada juga sepeda biasa. Ini lampunya ya, lampu. Dia cantik mobilnya. Harganya saya tulis di deskripsi ya, nanti baca aja di deskripsi, saya tulis harganya di sana. Ini sepedanya merek Mobiker. Sepedanya ini pakai kunci. Nah, barcode-nya di sini, jadi kuncinya dilepas. Kalau yang normal kan. Berapa biji, Bang? Nah, saya ambil gambar dulu, Kak. Ini kunci barcode-nya. Kalau yang normal seperti ini. Banyak lagi itu tumpuk-tumpuk itu, mau diperbaiki dulu. Gimana guys, dengan sepedanya tadi ya, kalau ada lepas jangan lupa like dan subscribe channel kita ya, channel menghubungi saya. Nah, nanti nomor WA-nya ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, sekali lagi mohon di subscribe ya channel kita ini, biar kita bisa semangat bikin video-video selanjutnya seputar kota Batam, barang-barang Batam, mainan Batam, second baru semua kita upload di sini. Jadi jangan lupa subscribe.